Ini yang lagi bunyi dari seri F1 YS-nya kan kawan. Assalamualaikum para kicomania, berjumpa lagi dengan saya Jengepol Kicau. Dan untuk kesempatan kali ini saya masih berada di Pasar Burung Sukahaji Bandung. Dan tepatnya ataupun letaknya ada di lantai dasar ya kan kawan. Ini tetap semuanya ada di lantai dasar dan agak paling belakang ya. Dan saya melihat di sini di toko ini kebanyakan dari burung jenis kenari. Kita lihat ke dalamnya dan kita nanya ya untuk nama tokonya dan juga si bapak yang penjualnya. Assalamualaikum Pak. Bapak kumaha damang Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak. Saya lihat nih di kiosnya semuanya kenari doang nih Pak nih jualannya. Iya. Apa emang khusus jual kenari Pak? Iya. Khusus jual kenari ya. Oh ya, ngomong-ngomong sama Bapak siapa Pak? Dik-dik. Bapak Dik-dik. Saya Jangepul Kicau Pak. Oke, dari Garut Bapak, mohon izin update harga burungnya bisa apa enggak Pak? Boleh. Boleh ya. Nah, untuk nama tokonya sendiri Bapak, toko apa ini Pak? Ini aja. Oh ini Plabir Pram Bandung Pak ya. Oke, ini dia kan untuk nama tokonya ya. Di kiosnya ini khusus untuk penjualan burung kenari saja. Oh ya, ngomong-ngomong Pak, burung kenarinya kenari lokal apa gimana Pak nih? Bibitnya impor. Bibitnya impor, berarti di sini kelasnya seri F berarti Pak ya. Seri F, AF. F, AF, silangan berarti ya. Nanti ya, kita pantau satu persatu Pak ya. Pak, informasi untuk buka tutupnya ini dari kapan sampai kapan Pak? Tiap hari buka. Tiap hari buka dari jam berapa ke jam berapa Pak? Dari jam 9 sampai jam 5 sore. Oke. Nah, kalau di sini di kiosnya Bapak ini melayani pengiriman apa enggak? Pemesanan itu pengiriman? Tidak. Ya. Oh, tidak ya? Berarti lebih khusus yang pantau ke kios aja Pak ya? Iya. Berarti untuk pengirimannya belum bisa melayani ya Pak? Bisa. Tapi kalau untuk tuker tambah di sini melayani apa enggak Pak? Bisa. Kalau tuker tambah bisa melayani ya? Itu untuk hanya untuk burung kenari saja atau gimana Pak? Bebas. Mau burung ocehan apa saja bisa ditukar sama burung kenari yang di sini ya? Bisa, apa maksud harganya? Selama harganya cocok mah ya, harga tambahnya cocok Bapak. Oke deh Bapak, mungkin tanpa basa-basi lagi ya, saya akan mantau burungnya dan juga untuk sekalian update harga burungnya Bapak ya. Oke yuk kan kawan, kita langsung pantau burung kenari yang tersedia di kiosnya Plabir Pram. Oke kawan-kawan, untuk pantauan pertama di sini ada burung kenari jenis AF nyapanya ya nyak? AF masih bahan Pak? Masih bahan ataupun masih anak? Umur Pak, sekitar berapa bulan nih Pak? Dua bulan. Paling. Dua bulanan ya. Oke, untuk umurnya kan kawan, kenari AF-nya ini sekitar dua bulanan. Ada warna cerah dan juga untuk warna gelap di sini tersedia. Ini juga sama untuk pantauan kenari seri AF yang masih anaknya ya ataupun masih bahan. Pak, ini jenis kelamin jantan betina Pak? Oh, jantan semua ya. Itu yang di kotak tadi Pak? Oh, betina. Oh, itu yang di kotak yang betinanya ya. Tapi masih anakan tapi udah terpantau betinanya kan kawan, yang tadi yang di kotak ya. Ini untuk pantauan yang jantannya warna tilai sendiri ya. Ini warna cerah dan ini untuk kuning stabilo kan kawan ya. Dari seri AF-nya. Dan untuk harganya sendiri burung seri kenari seri AF-nya yang sudah jaminan jantan ya. Umur sekitar 2 bulan sampai 3 bulanan. Ini harganya cukup di angka 400.000. Beda sekali kan kawan ya, kondisi ataupun badannya ini gede panjang. Dan kalau dibandingkan sama di pramuka saya juga agak tercengang kan ya, dari seri AF nya ini lebih gede badannya. Pak, untuk AF betinanya kena harga berapa Pak? Ada yang 400, 300 ya, gimana postur lah. Oh, gimana postur, jadi AF juga ada yang gede ada yang kecil berarti iya. Pak ya.
Berarti kalau yang untuk betina siapannya ataupun betina anaknya, kalau yang badan kecil harganya 300.000. 300 2,5 lah paling mentoknya ya. Jadi untuk agak yang paling gede tuh, AE paling gede badannya harga berapa, Pak? Ada yang 1.000 juga ada. Ada yang 1.000 juga ya. Berarti tergantung kualitas burung berarti, Pak ya. Tergantung indukannya. Tergantung indukan. Nah, kalau yang di sini Pak, indukan AE-nya apa itu, Pak? Campuran ada F1 F1, ada F1 AE. Ada F2 F1. Oh, jadi tergantung indukannya ya. Iya. Oke, berarti saya juga sambil belajar, Pak, untuk mengenai tentang kenari ya. Jadi untuk harga burung AF-nya kan kawan, ternyata tergantung indukannya ya. Untuk informasi lebih jelasnya nanti kalian bisa menghubungi nomor telepon yang ada di video ataupun yang ada di deskripsi. Di sini juga terpantau ada jenis kenari F1 SF, nyapanya F1 SF, yang masih anak. Ini jantan betina di sini masih tersedia. Jadi ternyata burung F1 juga gimana indukannya kan kawan ya. Ada yang gede, ada yang kecil. Ini untuk indukannya. Indukannya apa ini? Scott Pensi. Scott Pensi ya. Oke. Oh, lokal sama Scott Pensi. Scott Pensi kali lokal. Jadi bilangnya F1 SF apa ya? Nah, untuk harga berapa, Pak? Nawarin 400. Kalau nawarin harganya 400 ya. Jantan. Oke, untuk harganya sendiri kan kawan. Kenari F1 SF-nya ya. F1 SF-nya di sini yang masih anak ataupun yang masih mudanya cukup di harga 400.000. Untuk warna bebas ya. Untuk kalian para kenari mania yang lagi nyari burung kenari dari seri F1 YS, Pak ya. Stoknya banyak sekali pilihannya. Ini kondisi burung masih anak kan kan ataupun masih bahan. Penampakan burung F1 YS-nya. Untuk pilihan warna masih ada pilihannya ya. Ini sudah pilihan jantan semua. Ini umur sekitar 3 bulanan ataupun umur kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan ya. Tapi ini sudah pilihan jantan semua. Untuk harga berapa, Pak? Berarti harganya dari 750 sampai 1.000, Pak ya. Oke, untuk bocoran harganya kan kawan, kenari F1 YS yang masih bahan ataupun yang masih anaknya sudah pilihan jantan semua, ini di angka 750.000 sampai 1.000.000. Sedia untuk seri AF yang sudah gacorannya kan kawan. Penampakan burungnya ya, kalau dari dekat ini seri AF-nya ya. Dan AF juga ternyata tergantung dari indukannya. Ada dari seri F1 sama AF, ada F1 ke F1, dan juga ada dari seri F1 ke F2 kan kawan ya. Ini pantauannya. Kalau anu ieu mang seri AF-na biangan naon mang? F2 F1. Oke, ini kan kawan untuk biangannya ya. Ini yang dua kenari AF-nya indukannya F1 sama F2. Pantas saja badannya juga panjang gingkring ya. Harga berapa mang kalau gacoran AF? 7,5. Untuk harganya sendiri ini kenari AF gacorannya di angka 750.000. Untuk kalian para kenari mania yang lagi nyari burung kenari dari jenis F1 YS ya. F1 YS yang sudah gacoran. Di sini juga tersedia ya. Untuk pilihan warna masih ada pilihannya. Dari mulai warna cerah, warna gelap, di sini juga tersedia kan kawan. Penampakan dari dekat F1 YS-nya ya. Silakan untuk kalian para kenari mania yang lagi nyari burung kenari dari seri F ya. Mulai dari AF sampai F1, terus ada yang lagi yang lain.
kalian bisa merapat langsung ke kiosnya Plabir Pram Bandung ya, yang ada di Pasar Burung Sukahaji kawan-kawan. Langsung saja pantau kemari karena di sini tidak melayani, untuk sementara tidak melayani pengiriman ya ataupun pemesanan. Jadi lebih baiknya kalian pantau saja, datang langsung ke kiosnya. Untuk harga F1 YS gacoran berapa mang, dari berapa ke berapa? 15 lah rata-rata. Rata-rata ya. Warna bebas mang? Ya, sama. Warga warna bebas, harga sama ya. Untuk harganya sendiri kan kawan, kenari F1 YS-nya yang sudah gacorannya di angka 1.500.000. Dan untuk kalian para kenari mania yang lagi nyari burung kenari yang jenis kelamin betina ya, ini untuk stok kenari F1 rasmi mang ya, yang betinanya warna putih kan kawan. Dan ini untuk di sebelahnya ada kenari rasmi, ini juga sama betina ya, untuk burung kenari rasminya. Untuk harganya sendiri kan kawan, kenari F1 rasminya ya, yang betina di angka 750.000. Dan untuk kenari rasmi betinanya ya, betina siapannya di angka 2.500.000. Untuk seri kenari yang di luar juga tersedia kan kawan, dari mulai AF gacoran sampai F1 gacoran di sini juga tersedia ya. Penampakan F1 YS-nya kan kawan ya. Untuk warna Star Blue dari seri F1 di sini juga tersedia. Pokoknya untuk kalian para kenari mania sekitar wilayah Bandung, Garut ataupun untuk wilayah Jakarta ya, yang lagi nyari burung kenari seri F, silakan kalian merapat saja, datang langsung ke Pasar Burung Sukahaji Bandung kawan-kawan. Stok kenarinya yang tersedia di sini untuk seri AF dan juga untuk seri F1 saja ya. Untuk perjumpaan kita kali ini. Mamang, hatur nuhun pisan ya. Abdi tos dipasih kesempatan ngaliput di dia. Mudah-mudahan mamang tetap sehat. Dagangna tambah laris, tambah lancar mamang ya. Hatur nuhun pisan, abdi tos dipasihan waktosnya mang ya. Oke. Hatur nuhun pisan mang ya. Sami-sami. Nah kawan-kawan, itulah dia ya untuk update harga burung kenari yang tersedia di kiosnya Plabir Pram ataupun di kiosnya Bapak Dik-Dik kawan-kawan. Silakan ya untuk kalian para kenari mania yang lagi nyari burung kenari yang ada di video maupun yang tidak saya liput, silakan kalian merapat saja kemari ke kiosnya langsung yang berada di Pasar Burung Sukahaji Bandung. Untuk kiosnya nomor berapa mang? G35 ya, ataupun kios Plabir Pram kawan-kawan. Dan untuk informasi lebih lanjut silahkan kalian hubungin saja ya nomor telepon yang ada di video maupun yang ada di deskripsi. Mungkin sekian dulu untuk perjumpaan kita kali ini, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat pula untuk saya kawan-kawan. Terima kasih banyak untuk kalian yang selalu mendukung channel saya. Berkat kalianlah channel saya semakin hari semakin berkembang. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Yuk kita akhiri saja untuk perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.